maaf ya, kenapa saya? Sehari-harinya bergaya seperti ini atau hanya seperti ini? Tapi respon keluarga sendiri seperti apa? Bahagia. Dan nggak percaya anak-anak kayak itu selalu bilang kok bisa mami ya gitu. Tapi akhirnya tadi mau menjual gorden. Iya deh. Gimana aja artinya kan juga viral karena berkat TikTok ya, bahwa iya, seperti itu. Dan sekarang banyak tawaran ke TV, lebih enak kajir yang dulu atau yang sekarang? Sekarang. Kenapa kan? Sebelum Kak Jill disayang sama semua-semua, diterima sama semua-semua. Kak Jill, hidup yang Kak Jill jalanin, seorang mama yang punya banyak sekali kesulitan. Seperti apa sih Kak? Artinya perubahan signifikan yang seperti apa? Apakah dulu ketika berdagang di TikTok itu, apakah ada kesulitan pembelinya sedikit atau seperti apa? Banyak yang lainnya juga adik Kak Jill. Banyak yang lainnya juga. Akhirnya. Banyak yang lainnya juga cinta, banyak sekali yang lainnya juga sayang. Kayaknya sekarang merasa lebih bahagia. Seperti apa sih rasa kepan syukur dari Kak Jill itu? Akhirnya sekarang banyak orang mengenal Kak Jill. Dan maaf deh, kenapa saya? Rasa syukurnya seperti apa sih sekarang jadi banyak orang yang mengenal sosok Kak Jill itu di Nusantara ini ya? Rasa bersyukurnya Kak Jill lebih banyak buat kebaikan. Berarti penghasilan Gordon menaik ya? Kedepannya Kak Jill? Kajil, marah pesannya Kak Jill. Kajil, marah pesannya Kak Jill. Kajil, Kajil, marah pesannya. Ya, penghasilannya gimana? Penghasilannya seperti apa? Viral lebih baik. Lebih baik. Tapi sudah ada yang manggil Kak Jill, Kak Jill gak sih sekarang? Iya, semua manggil Kak Jill dia ya. Nah, Kak Jill gimana? Kak Jill rasa bahagia begitu disebut Kak Jill. Kak Jill rasa disayang, Kak Jill bahagia, Kak Jill bersyukur. Sayang, kan waktu itu belum dikenal, pas sekarang kan dikenal nih. Kalau pas makan, pas mau belanja, sering diganggu nggak minta foto-foto? Kak Jill sadar benar sayang, sebab dari semua dari Kak Jill, teman-teman Kak Jill, customer-customer Kak Jill sekarang seperti ini cinta. Jadi Kak Jill belum pernah satu kali pun menolak namanya teman-teman dari Kak Jill, semua minta foto. Kak Jill belum pernah bilang no, Kak Jill belum pernah lakukan itu sayang. Kak Jill tetap Kak Jill, ayo sayang, ayo deh, ayo gitu cinta. Kak Jill menyangka akan setenar ini? Enggak, adik Kak Jill, Kak Jill gak pernah tahu sayang. Makanya Kak Jill bilang, Tuhan itu ada untuk kita semua. Kak Jill, ini kan make up-nya unik banget ya. Iya. Unik Kak Jill banget. Mungkin itu terinspirasi dari siapa atau... Kalau blush, Kak Jill memang suka banget sayang. Kak Jill suka banget sama blush yang pusing, merah, sebebas. Kalau alis sayang, Kak Jill lihat satu. Kak Jill suka bosenan dari Kak Jill untuk makeup. Terus Kak Jill ada satu kali yang alisnya naik begitu. Kak Jill cobain, Kak Jill naikin begini. Terus pas Kak Jill mau live, anak Kak Jill ketawa yang besar. Anak Kak Jill, mami please alisnya turunin, kata anak Kak Jill. Kak Jill kenapa nak? Dia ketawa sayang. Kak Jill kalau memang anak mami ketawa berarti nanti teman-teman Kak mami juga bahagia. Kak Jill bilang gitu. Kak Jill live, Kak Jill live. Besoknya sayang semua alis ditutup pakai selektif, alisnya dinaikin ke atas seperti itu. Sekarang alis kacang-kacang turunin lagi. Dan banyak yang ikutin kan? Iya sayang. Gimana? Bahagia. Kacang bahagia. Banyak yang ikutin trend make up. Iya, kacang bahagia sayang. Kacang malah push kembali, kacang repush kembali seperti itu. Jadi kacang mengangkat semua bersama-sama. Ayo, ayo, ayo seperti itu cinta di media sosial. Kacang, ya? Apa? Di balik keterangan yang pasti ada beberapa kajian yang tidak mengikutinya sayang. Kajian tidak mengikutinya sama sekali cinta. Kalau misalnya ada yang ya jika ada tutur-tutur yang kurang ini sayang, yang kurang pakai kasih sayang. Kajian melihat kajian senyum, kajian tinggalin, kajian tidak mengikutinya. Sampai ada kemarin juga sampai ada beberapa netizen yang bilang kajian kayaknya pas lagi itu make ya gitu, nah itu gimana? Sering banget sayangku, gak apa-apa cinta, gak apa-apa. Yang penting kan keluarga Kak Jill tahu Kak Jill siapa. Terus adik Kak Jill tahu sebab daripada Kak Jill seperti itu. Sebab Kak Jill live berjam-jam tanpa berhenti. Makanya Kak Jill sampai capek, sampai lemas gitu. Seperti itu cinta. Sakit hati gak sih Kak? Kenapa saya? Sakit hati gak sih? Dinilai no. Seperti itu Kak Jill gak bilang. Karena itu terlalu banyak deh yang komen seperti itu. Kak Jill dibilang sakit hati, Kak Jill rasa yang penting Kak Jill tidak boleh mengikutinnya. Kalau Kak Jill mengikutinya berarti Kak Jill sakit hati sayang. Kak Jill tidak mengikutinnya, Kak Jill lepaskan.
itu pribadi mereka seperti itu. Sekarang setelah terkenal, akhirnya anak bagaimana melihat responnya seperti apa? Ya, anak kaji kadang-kadang kalau scroll handphone ini mana kenapa manis semua sih? Nggak tahu antara dia bahagia atau dia pun bosan, kaji udah nggak tahu sayangku, jadi bersyukur. Waktu juga kan pasti tersita. Iya. Dulu mungkin lebih banyak quality time-nya sama anak. Sempat ini ya, sempat apa komplain atau gimana? Tidak, karena kan dapat rezekimu. Komen pertama apa Kak Jil dari anak-anak? Bersyukur sayang. Anak-anak sempat bertanya, kok bisa mami ya? Gitu Kak Jil juga nggak tahu sayang. Pilihan Tuhan ya. Itu ada untuk kita semua sayang. Kajil, ya, untuk jargon kajil yang 10 gelombang ke kiri itu memang kajil ciptakan sendiri. Tidak ada kajil, itu kajil bersyukur, kajil berterima kasih banyak ada pribadi seorang Ananta Vini Cinta yang menciptakan lagu pertama kajil yaitu dari Sepadu Padik Tau Taling. Itu juga Ananta Vini sayang. Lagu kedua dikeluarkan juga oleh Ananta Vini, 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Ya kita tunggu lagu ketiga. Dan kalau untuk ya kalau kajil, saya filter kajil, itu kajil berterima kasih kepada Anita Cinta Suri tadi. Tapi awalnya menciptakan jargon itu secara otodidak atau gimana sih kajil? Itu memang ciptaan dari Ananta sayang, Ananta Vini deh, bukan kajil. Tapi next setelah ini apa akan meneruskan jualan konten atau akan mulai masuk ke filter? Kajil tidak tahu ke depan sayang, kajil menjalaninya aja yang ada di depan kajil, kajil menjalani, kajil berjalan. Kajil, tenang kajil. Ngalir aja ya? Iya deh. Sayang kajil udah dijemput. Oke. Foto. Ya. Ini pakai dibalik kajil. Oh dibuka sayang? Dibuka. Dibuka terus? Oke. Ini lagi balon. Ke kiri dan ke kanan. Iya. Sabun, sabun, air sabun. Bahagia, bahagia anak. Iya. Siapa lo gelombang kanan? Ah, siapa lo gelombang kiri nih, Pak? Tapi bahagia, sayang, Nana. Terima kasih. Terima kasih.